Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi ila yaumiddin din Sekarang kita akan belajar tafsir Al-Tadabur wal-Bayan merenung dan melihat kenyataan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Thumma ilaihi marji'ukum Thumma yunabbi'ukum Bima kuntum ta'amalun Wahua dan dia Alladhi yang Yatawafakum mewafatkan kamu Mewafatkan kalian Billaili di waktu malam Jadi waktu tidur itu wafat kita wa ya'lamu dan dia mengetahui ma apa-apa yang jarahtum kamu kerjakan bin nahari di siang hari summa kemudian asukum Allah nah dia ya dia membangkitkan kalian fihi di dalamnya liyaqda ajalum musamma supaya disempurnakan ajal yang sudah ditentukan jadi maksudnya Allah nanti akan disampaikan dalam tafsirnya. Summa ilaihi marjiukum. Kemudian kepadanya lah tempat kembali kalian semua. Summa. Kemudian yunabbi'ukum. Allah akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum tamalun. Ta Apa-apa yang kalian dulu amalkan. Tafsirnya sebagai berikut. imam imamut awari. Yaqulu ta'ala zikruhu li nabiyyihi Wa kullahum ya Muhammad Wallahu a'na bi zalimin Kata Imam Khan Tabari. Katakanlah Muhammad Allah lebih mengetahui orang-orang zalim Wallahu alladhi yatawaffakum Wahua allahu alladhi yatawaffa arwahakum. mukum Bil laili Arwahakum Dialah yang telah mewafatkan arwah-arwah Arwah ini jama dari roh. Makanya salah satu nama bulan itu disebut dengan rowah, rowahan. Ya, itu bentuk jama dari roh. Jadi orang-orang punya keyakinan di bulan rowah itu arwah pada aduh pulang kampung. Iya, eh? ini susah ban sebenarnya. Jadi arwah-arwah pulang kampung. Nah semua ini tidak ada dasarnya. Yang ada nisfu syaban itu Rasulullah melakukan puasa. Tidak ada puasa di suatu bulan yang paling banyak selain Ramadan melebihi syaban. Ya, jadi syaban ini Rasulullah sampai puasa sampai setengah bulan. Tapi tanggal 16-nya beliau tidak puasa lagi. Jadi tidak boleh disambung. Nah kita kembali sini. Fayak bituha min ajas ajad sadikum. Maka saat malam itu Allah mencabut ya arwah-arwah dari jasad kita. Tapi sifatnya tidak permanen. Jadi kita tidur itu mati itu jarahtum bin nahar dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan bin nahari di waktu siang. Artinya yakulu makasabtum min al a'mal bin nahar. Allah mengetahui apa yang kalian kasab, kalian usahakan di siang hari. Wa hadzal kalam wa in kana khabaran min Allah an qudrati wa ilmi fa inna fihi ihtijajan al musyrikin alladzina kanu meskipun ayat ini sifatnya berita ya memberitahukan aja dia yang telah mewafatkan kalian di malam hari mengetahui apa yang kalian kerjakan siang hari itu kan enggak ada perintah enggak ada larangan sifatnya info saja tapi di dalamnya mendidik orang musyrik ya karena mereka waktu itu enggak percaya bahwa Allah mampu menghidupkan yang sudah mati. Bagaimana mungkin yang sudah mati sudah menjadi tulang belulang? Wahya Romim kan dalam Yasin itu. Sudah menjadi tulang belulang kok bisa hidup lagi? Jadi proses daur ulang belum dikenal waktu itu. Ya, jadi mereka menganggap itu sesuatu yang mustahil. Maka Allah contohkan buktinya kalian tidur itu nyawanya dicabut. Arwahnya. Nah, tapi dikembalikan lagi. Apa bedanya dengan nanti? Alladzina kanu gitu? ala Mereka ingkar akan kuasa Allah menghidupkan yang mati. Wa ba'asuhum ba'da Mungkin diantara kita juga begitu ya. Oh, jangankan setipe kita sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga begitu ditegur oleh Allah, kamu ragu enggak sih cuma hati saya enggak tenang gitu. ya sebenarnya itu bahasa bahasa basi sebenarnya Robbi arini kaifatuh yil mauta ya Tuhan perlihatkanlah bagaimana engkau menghidupkan yang mati afalam tu'min kamu enggak percaya Allah bala percaya sih walakin liat ma'inna qalbi supaya tenang hatiku nah kan orang Enggak tenang itu gara-gara enggak -gara percaya ya kan? Ada nah, ini bahasa Nabi, bahasa Nabi begitu, karena Nabi Ibrahim juga mengatakan wa maritu fahuwa yashfin. dialah yang telah menyehatkan aku. Tapi ketika sakit, beliau tidak mengalamatkan pada Allah. Dialah yang telah menyehatkan aku, dialah yang telah membuat aku sakit. Nah, begitu. Tapi tidak Nabi Ibrahim mengatakan Dialah yang telah menyehatkan aku, dan apabila aku sakit, maka dia yang menyembuhkan. Jadi hal-hal positif itu dialamatkan pada Allah. Hal-hal yang tidak positif pada diri kita sendiri. Apabila aku sakit, ya, tidak apabila Allah membuat aku sakit, enggak begitu. Tapi apabila aku sakit, tidak disebut siapa yang penyebabnya. Nah, kita kembali sini. Wabasum pantafanif. Nah, maka Allah menyatakan wa huwal ladzi dialah yang telah mewafatkan kalian bil laili di malam hari. Wa ya'lamu. Makanya doa mau tidur kan begini. Rob wa bismillahi wa tu jambi. Dengan nama Allah aku rebahkan jasadku ya. Jambi ini, uh, punggung apa? Tubuhku wabimiska wabismika arfa'u dan dengan namamu aku bangun. Fa'in apa itu? Saya lupa itu. Fa'in arsa fa'in arsal fa'in amsak tahu jika engkau tahan nanti kan tidur itu kan dicabut kalau kemudian nggak dikembaliin farhamha tolong dirahmati takutnya kebablasan tidurnya wa in arsaltaha namun jika engkau memberi kesempatan dikembalikan lagi rohnya sehingga kita kembali beraktivitas fahfazha. tolong dijaga. Nah, jadi kalau memang enggak dikembaliin tolong dirahmati. Kalau dikembaliin lagi beraktivitas seperti biasa tolong dijaga. Kama salihin. Sebagaimana engkau menjaga orang-orang eh, yang saleh Nah itu doa kita mau tidur karena kita nggak tahu bakal bangun apa enggak. Wallahi yakbitu arwahakum bilaili wayab asum finnahar itabluqwa jalamusama maka dialah yang telah mencabut arwah kamu roh kamu roh kalian di malam hari dan mengembalikannya di siang hari sampai dengan batas yang ditentukan. Setiap hari begitu, setiap hari begitu. Tidur diambil, bangun dikembalikan terus begitu. Sampai dengan titik yang sudah ditentukan, yaitu ajal. Ajal yang sudah ditentukan, musama ini. ini tidak diberitahu oleh Allah kapan-kapan. Ya, karena e, setiap orang berbeda. Begitu juga setiap sebabnya berbeda. Wa antum tarawna wa ta'lamuna sihhatahu ghaira lahu. Dan kalian merasakan bagaimana tidur, bagaimana bangun. Dari mulai kita jaga, antara kita jaga sampai terlelap tidur, bisa enggak kita menentukan jam berapa, detik berapa? Pas lep gitu. Tuh. Enggak bisa. Nah, begitulah kematian. Jangankan orang lain, kita sendiri enggak tahu detik-detik kematiannya. Tapi ada yang Allah beri tanda ya, seperti Rasulullah juga sudah tahu. Terus sahabat-sahabat, satu saat sakit, Rasulullah menjenguk. Ya Rasulullah, saya ditakdirkan menjadi orang yang berlimpah hartanya. Bolehkah dua per tiga harta saya, saya serahkan untuk kegiatan dakwah, untuk kepentingan Islam? Jangan. <tuh> Nah, Rasulullah mengatakan begitu. Bagaimana kalau setengah? Jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Beliau diam. Nah, lalu Rasulullah menjawab, wassulusuk kafir, sepertiga sudah cukup banyak. Maka para ulama kemudian menetapkan paling banyak sepertiga. Ya, jadi seseorang kalau ingin mengarahkan hartanya itu untuk siapa itu di luar jalur waris ya maka paling banyak sepertiga kadang-kadang orang dihadapkan pada kenyataan orang-orang yang terhubung darah dengan seseorang yang dekat anaknya keluarga intinya itu justru nggak terlalu open di saat-saat menjelang kematian itu ya nggak open ini karena nggak sabar karena orang menjelang mati itu biasanya cerewetnya bukan main menyita energi harus ditungguin orang wayanya kerja ya terpaksa libur kan orang biasanya tidur terpaksa nungguin ya kan kesel sampai rata-rata yang nungguin pucet kalau nggak gantian tuh ya, harus ada shift tapi begitu juga dalam manajemen husnul khatimah, kita tidak boleh membiarkan e, jasad orang yang kita sayangi ini tanpa ditungguin. Ya, paling tidak itu kita menuntut talqid gitu kan. Supaya akhir dari ucapan di dunianya itu la ilaha illallah. Itu kan bukan perkara yang mudah kan. Kadang-kadang dia nggak sadar karena menikmati apa? Bukan menikmati mengalami sakit, gitu. jadi menderita mendekati sakit, gitu. mendekat kematian, karena nyawa yang sudah bersatu puluhan tahun kemudian mau dipisahkan ini tentu lengketnya bukan main gitu. Jadi konon kayak seperti orang makan ano, duri gitu. Jadi tenggorokan itu sakitnya bukan main. Rasulullah juga tanya, ditanya, ya Rasulullah sakit, sakit kau Ya sakitku bahkan dua kali daripada kalian. Nabi aja sakit. Jadi para ulama mengatakan wajar karena sudah bersatu puluhan tahun. Jadi sudah lengket bener. seperti perang mau Lepas tapi nggak sobek itu kan susah. Jadi teliti. Nah kita lanjutkan. Wa antum tarona. Kalian kan sadar setiap malam itu dicabut nyawanya. Nah, kemudian kita kembali beraktivitas. naziru matu wa Nah itu serupa nanti. Cuma bedanya kalau dicabut secara permanen, kita akan menyaksikan kepergian arwah kita. Ya, kepergian roh kita lepas dari badan kita itu akan terlihat. Itulah awalnya kita melihat roh. Dan sekaligus akhir dari melihat roh, awal dan akhir. Nah, begitu kita melihat roh kita, otomatis dunia gaib dibuka. Nah, maka kita melihat onggokan pahala kita, onggokan pahala eh, dosa kita. Nah, itulah orang menyesal. Kalau dia dilihat dari sisi tumpukan, waduh, kok tumpukan dosa lebih banyak. Enggak bisa balik lagi. Inilah saudara, urusannya begini. Ya, dan itu akan dialami setiap orang, termasuk kita. Ya, kita hanya berdoa semoga beruntung kan. Tumpukan amal lebih banyak daripada tumpukan dosa. Ya, Jakarta. Tapi tidak berarti tumpukan pahala itu berarti dia masuk surga. Sebab nanti kan akan mengalami menghadapi hisab. Kalau nggak ada tuntutan sih sampai ke gerbang surga, oke-oke ya aja. Tapi nanti kalau dalam perjalanan ke surga ada tuntutan, nah ini bisa total habis nantinya. Tumpukan ini. ya Ibaratnya nanti melintasi siratul mustaqim, kalau kendaraan itu kan premium. BBM-nya. Nah, BBM kita itu amal. Jadi kalau amalnya sedikit, ya akinya low bed. Yuk, 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 gitu macet lah kalau kita macet di sini nggak ada gangguan nggak masalah banyak gangguan di bawahnya itu api kan bisa terbayang wakana kana hatmam wakulun wari wariduha. semua orang akan melintasi jahanam jadi mau baik mau jahat semua akan melintasi termasuk nabi-nabi cuma berbeda caranya ada yang melintas cepat, pokoknya tetap melintas. Ya, cepat seperti kilat, seperti cahaya, Sus, nyampe. Tapi ada yang terseok-seok. Ya kita sih mau berharap banyak bagaimana ya, malu juga sih. Ya yang kita bisa lakukan adalah berdoa ya semoga selamat. Gitu. Kita nggak nggak pernah tahu berapa luasnya jahanam, garis tengahnya berapa. Gitu. Dari titik ke titik, berapa lama itu? Kan manusia sejagat ini, manusia dari pertama sampai akhir dikumpulin. Ya, istilahnya apa ini? Reuni akbar ya. Eh? Besar-besaran, manusia pertama sampai manusia akhir dikumpulin. Seberapa banyaknya butuh ruang seluas apa? Wah, mengerikan sekali. Coba saudara ingatlah. Kalau kumpul di satu tempat dengan jumlah yang banyak itu kan suka keliru ya. Dan banyak banyak masalah lah pasti. Seperti kita haji, kadang-kadang terpisah oleh keluarga kita, apalagi di sana. Nah itu. Kita lanjutkan. Fa'ina zalika naziru matu ayinun. Karena sesungguhnya kematian yang kita hadapi saat kita tidur itu tidak akan berbeda dengan saat kita kematian yang sebenarnya. Yang sebenarnya tentu lebih dahsyat ya. Wa ghairu munkarin liman qadara alamatu ayinun min zalika qudra alam alam ta tu ayinu. Wa innal ladzi lam tarauhu wa lam tu ayinuhu min zalika syabihun ma ra'aitum wa ayantum. Jadi nanti yang Allah mendidik kita ya bahwa kematian itu seperti kamu tidur kita tidak bisa membedakan tidak bisa menentukan secara pasti jam berapa menit ke berapa detik ke berapa kita pules kenapa gitu ada 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 yang megang remote megang HP ya kalau <guluh> santri itu sampai jatuh itu Pluk aja ke tanah. Padahal di meja begini. waduh. Karena kehidupan di pesantren yang saya kurang cocok, ini, terlalu di force. Mereka bangun setengah tiga. Nggak tidur lagi. Dia otomatis nanti waktu belajarnya ngantuk lah. Giliran mesti di, dipahami malam begitu tuh. Aduh, saya males udah begitu, ngeliatin orang. Ini namanya nggak cocok nih. Kalian tidur, saya melek, nerotos sendiri aja kelihat pada tidur, digebah, kesian. Malamnya bangunnya, lebih dari kita itu tidurnya kurang. Malam jam 10 baru tidur. Ngapal terus. Maka banyak yang bosen, jenuh, ya karena diforsir itu maka mereka pantas kalau mereka wafat di pesantren diberi sertifikat syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas Kenapa seperti itu? Kalau sudah giliran makan, wow. Karena memang lapar. Jadi orang mengeluarkan energi macul dengan mikir itu berbeda. Mikir memang nggak kelihatan tenaganya, tapi nyedot energinya lebih banyak. Itu menurut pakar-pakar begitu. Ya, menyedot energi. Jadi kalau anak kita itu rakus, saudara harus wajar. Wajar gitu di usia segitu. Cuma memang kita harus batasi juga kalau terlalu berat kan nanti susah. Yang bergizi itu kan. Kalau kurang vitamin nanti pucat. Bawaannya ngantuk aja gitu. Nah, ini kurang vitamin. Suma ilaihi marjiukum, kemudian pada akhirnya suma itu jarak durasinya lama. Kalau fa cepat, suma ini lama. Kemudian kepadanya kalian kembali, kapan kembalinya? Ya, setelah ada kegiatan aktivitas tidur, aktivitas tidur terus sampai dengan titik tertentu, kan lama ini beda-beda. Siap orang itu, makanya pakai suma. Ilaihi marji'ukum, kepadanyalah kamu kembali, summa. Kemudian lagi, ya setelah kita dikubur, kapan mau dihisapnya? Nah, Allah tidak memberitahu, cuma pakai kata summa. Tergantung orangnya. Kalau manusia purba, sampai sekarang belum dihisap. Nabi Adam, ya udah ribuan tahun, nunggu terus ya. Nah kalau yang deket kiamat mah nggak lama, Suma yunabiukum kemudian dia akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum tak malun apa apa yang dulu kalian amalkan amal apa yang dulu dikerjakan di dunia akan diberitahukan oleh Allah. Yakni Taala zakarahu suma asum yusiru yusirukum wa yuakizukum Allah akan membangunkan tidur panjangmu ya dikubur yani fin nahar wana walha fi rajiatun ala nahar liak do ajala musama liak Allah ajal ala di samau li hayati kuwazali maut fayablu kumud datawani hayatahu artinya kematian suma ilai ilaihi marjiukum kemudian kepadanya lah kalian kembali suma ilallah maadukum wa masirukum artinya pulang pulang kepada Allah pulangnya itu ditandai dengan ghairal maghdub waladhalin. Yang selamat itu tandanya dua, kembali kepada Allah. Goyr al magdub, tidak dimarahin. Tidak dimarahi, dimarahi. waladhalin tidak nyasar. Ya, kalau kita pulang ke rumah, dimaki-maki sama orang rumah, kan nggak nyaman. Atau sekalinya nggak dimaki-maki, nyasar. Aduh, rumah orang dimasukin. Nah, ini kan. Nah, kedua-dua ini jangan terjadi pada kita ya ketika kita pulang menghadap Allah jangan dalam keadaan Allah murka jangan pula tersesat nah, makanya ihdinas siratal mustaqim jalan yang lurus yaqulu bima kuntum ta'maluna fi hayatikum kemudian Allah akan membalas kalian in khairan fa khairun kalau amalnya baik maka akan dibalas baik. Wa insyaran fasyarun. Jika buruk akan dibalas buruk. Dari mana Allah tahu bahwa itu buruk? Ya tentu Allah Maha tahu. Ya, enggak perlu diberitahu. Tapi untuk menanamkan untuk mendapatkan keyakinan bagi orang yang pesakitan, orang yang disidang, maka perlu saksi-saksi. Jadi tanpa saksi pun Allah punya kuasa, ya begitu orang meninggal langsung masuk ke surga, nggak usah diproses. Allah kuasa begitu. Tapi nanti kalau orang masuk kalau masuk surga mah iya, tapi kalau giliran masuk neraka nanti dia mana saya salah saya kok bisa begini? Nah, atau surganya tidak sesuai ekspektasi? Oh kenapa saya dikasih kapling yang jelek begini? Contoh begini. Padahal amal saya waktu di dunia banyak. Nah, maka Allah akan bentangkan. Ya. Mungkin ada amal yang kemakan rayap. Ya, antara lain hasud. Hasud itu disebut oleh Allah halikoh. Wah, akhirnya nyerepet. Allah Ibnu Katsir yukhbiru ta'ala anna yatawafa ibadau fi manamin bilaili wa hadza wa tawafa asghar. Jadi tidur itu adalah wafat kecil. Nah, setelah itu

kalau perbuatan siang dan malam Allah tahu ya dan aktivitas kalian tadinya tidak mampu fadzakar fi ayat wafat ini pada ayat ini Allah menyampaikan dua wafat wafat kecil dan wafat besar wa hakadza dzakar fi hadzal maqam hukmal wafatain sughra tsumal kubra wa huwa alladzi yatawaffaqum bil wa ya'lamu ma kasabtum min amal binahar ini sudah disampaikannya kemudian dalam surat Ar-Ra'ad surat ke-13 ayat 10 Allah menyatakan Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jaharabih wa man huwa mustakhfim bil laili wa bin nahar sama bagi Allah ya apakah kalian merahasiakan omongan maupun mengeraskan omongan sama. Makanya kita berdoa nggak usah teriak-teriak. Ya, nggak usah uh, apa berusaha supaya orang tahu nggak usah. Allah Maha tahu. Waman huwa mustakhfim dan orang yang tersembunyi di malam hari. Wasari bumi nahar dan terang di malam siang hari. Allah tahu semua. Mau terang, mau gelap, Mau tersamar, mau blak-blakan, Allah tahu. Ya, karena Allah maha tahu. Maka kapan kita keras, kapan kita samar, tergantung perintahnya. Kapan kita mau terang-terangan, kapan mau menyembunyikan, tergantung perintahnya. Ya Allah menentukan kalau perbuatan yang wajib hendaklah dipamerkan. Yang wajib-wajib dipamerkan. Seperti puasa. Ya enggak? Kamu puasa ya? Ya udah tahu Ramadan. Ya. Atau sholat berjemaah. Kan mau tidak mau harus pamer itu, mah. Bagaimana mungkin sholat berjemaah enggak pamer? Kamu suruh di masjid. Ya, jadi kalau ada orang ditanya, kok enggak suka ke masjid? saya nggak mau pamer itu nggak dibenarkan karena kalau sholat di masjid itu ria ya sudah perintahnya jadi kapan kita harus pamer kapan tidak nurut Allah contohnya membaca niat dengan keras ada yaitu waktu manasik haji labbaikallahumma labbaik itu sunahnya keras suruh dikerasin tapi itu kembali saya sadarkan, ada, harus ada fikul wakil. Fikul wakil itu sebenarnya sudah dijalankan oleh para sahabat. Setelah saya baca-baca, cuma kenapa orang banyak nolak? Karena dilontarkan pertama kali oleh Yusuf Qardawi, yang wafat beberapa hari yang lalu. Yusuf Qardawi ini orang Mesir, jadi sekarang ini ulama kita ini ada ulama Saudi Arabia dan Mesir. Mereka saling anu, tarik-tarikan. Yang benar saya, yang benar situ. Nah, orang Mesir itu selalu dihujat oleh orang Madinah ini pasti anu, anu berapa nanti. Jadi dia nggak mau nerima hanya karena istilah fikul waki itu artinya memahami realitas. Realitas yang ada. Contoh-contohnya itu sudah pernah dilakukan oleh para nabi bahkan. Contoh dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Dua emak-emak ngaku satu bayi. Itu anak saya. Si A mengatakan itu anak saya. Si B mengatakan itu yang anak saya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Udah belah dua aja. Kan gak ada keputusan syariat begitu. Mana ada keputusan syariat dibunuh bagi dua aja. Nah ini menyimpang, menyimpang itu adalah fikul wakil. Memahami realitas yang ada. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kita harus melihat kondisi kita hari ini. Apa kita nggak nafsu mengedepankan syubhat atau syahwat? Ya kita tetap hati-hati. Contohnya itu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, seorang pencuri dibebaskan dari hukum potong tangan. Kan pencuri harus dipotong tangan, tapi di zaman Umar bin Khattab dibebaskan. Setelah diadili, dia mengatakan, karena majikan saya, saya kerja pada beliau tiga bulan, belum dibayar. Jadi saya colong aja uangnya. Nah ini oleh Umar bin Khattab dianggap mengambil hak, bukan mencuri. So. Nah, kemudian di zaman kita yang kemarin saya sampaikan, seorang wanita tercatat sebagai haji, harus berangkat haji. Suaminya enggak, pada sama-sama daftar. Nah, menurut hadis tidak boleh seorang istri berangkat tanpa muhrim. Itu kan? Tapi kondisi hari ini menentukan lain untuk bisa nyampe ke antrian itu artinya berangkat itu lama itu. Ini harus ditinjau kembali gitu. Itu fikul waki. Jadi nah, nanti saya ada rekaman lagi di sebenarnya. Ada contoh fikul waki yang tidak sesuai dengan fikul waki. Orang menggunakan selalu berkutat pada dalil itu mengatakan dai tidak boleh diberi upah. Ini ada dalilnya. Bahkan ini disampaikan di Majelis Taklim. Saya nggak setuju. Karena kondisi hari ini berbeda zaman dulu. Ya. Dia tidak melihat ayat lain alladzina uhsiru fi sabilillah la yastatiuna dorban fil ardi wala fasada. Uh, sedekah itu boleh diberikan kepada orang yang waktunya habis untuk di jalan Allah. Kalau kita mau manhat salafus soleh, mau gitu, jangan pernah mau menerima amplop itu. Haram hukumnya. Dasarnya mana? Surat Yasin. Ittabi'u malla yas'alukum ajran wahum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak pernah meminta upah kepadamu. Nah itulah orang yang mendapat petunjuk. Kata orang yang menyuruhkan itu, pantas saja umat sekarang ini pada enggak benar. Karena da'inya enggak benar. Kata orang itu. Jadi semua da'inya bubar. Gitu, karena kehadiran dia. Nah, ini saya enggak setuju. Enggak setuju gimana? Kalau itu kaitannya dengan ustad-ustad, nah dari mana mereka mendapatkan kehidupannya? Itu kan? Nah, menurut dia caranya itu harus sodako. Bentuk sodako. Ya sebenarnya sama saja. Coba kalau kita menolak, ikuti begitu tuh. Pas dengan dalil. Nggak bisa kita. Coba kita praktekkan ya. Di sini. Siapa yang bertahan, siapa yang enggak. <laughs> ya kan? Kita enggak, enggak, boleh ngasih. Haram. Itu kan sesuai dengan dalil. Tidak ada sahabat-sahabat yang ngajar tuh dia diberi. Saya bilang masanya berbeda. Masanya. Kemudian fikul waki termasuk pemilu. Pemilu ini dasarnya demokrasi. Demokrasi seperti disuarakan oleh Ustadz Mas Udi, musyrik. Maka pengikut pemilu itu musyrik. Kan begitu, suara galaknya nah inilah suara-suara orang yang ngepas dalil tidak menggunakan fikul wakil itu maksud saya maka kita semua mau, sekarang kita lihat bagaimana kondisi di Indonesia kita kan tinggal di Indonesia siapa yang paling tahu Indonesia ya orang Indonesia yang paling tahu Indonesia ya orang Indonesia kalau kita tidak terlibat Nanti kita membiarkan orang-orang yang terpilih, itu orang-orang bejat, tidak punya moral, benci pada Islam, sehingga kebijakan-kebijakan itu menyulitkan kita, mempersulit kita, dan kita sudah alami berkali-kali karena prestasi Indonesia ini sudah banyak. Nah, ini kita harus mau tidak mau harus terjun. Jadi, ada orang atau orang itu ambigu, katanya. Kalau di masjid itu jangan bicara politik. Nah, yang ngomong jangan bicara politik, sedang berpolitik. Jadi kita dipisahkan dari fikus siasa, fikul waki. Kalau kita tidak boleh bicara politik, kenapa kita disertakan dalam politik? Nah ini, jadi kita tidak boleh buta lagi. Harus ke depan, harus milih pemimpin yang cocok, yang beriman pada Allah, yang takwa. Sehingga dia Kebijakannya itu menolong kita. Sebab kalau sudah kebijakannya tidak menolong, repot kitanya. Kalau menurut paham musyrik tadi, orang yang nyoblos itu musyrik. Tapi kalau menggunakan fikul wakil, tidak. Karena kenyataan kita hari ini kebijakan ditentukan oleh hasil pemilu. Walaupun ada orang benar teriak-teriak kalau nggak duduk jadi penguasa nggak bisa nggak didengar. Walaupun bodoh nggak punya ijazah sekalipun ngomong didengar asal jadi penguasa. Nah kita ini hidup bahwa sekalian harus melihat kenyataan hari ini. Kalau saudara menggunakan dalil sahih istri nggak boleh kerja karena itu adalah lapangan kerja buat laki-laki. Tapi kalau fikul waki hari ini, Istri boleh kerja nggak? Asal rumah tangganya tidak terganggu. Kalau pakai fikul waki, kenapa? Karena suami-suami Indonesia ini kadang-kadang mengecewakan istrinya. Nah, sekarang, saya gini: saudara boleh saja nggak setuju dengan putusan itu? Bagaimana kalau istri yang saya maksud itu putri saudara? Setelah dinikah, enak aja dia tinggalkan begitu saja nggak bertanggung jawab kemana anak kita yang menjadi istri orang itu aku harus menafkahi dirinya kan nggak ada tanggung jawab itu lari begitu aja ya ya bukan kita lah mudah mudahannya suami-suami di kampung-kampung kalau udah nggak seneng dia pisah begitu aja diberi nafkah enggak nih bagaimana tanggung jawabnya Nah itulah sebabnya kenapa istri-istri menuntut pekerjaan. Khawatir diperlakukan seperti itu. Khawatir. Nah ini namanya fikul wakil. Kita kembali ke sini. Ya. Ayat selanjutnya. Wakat ala hasar wa jadi ayat yang barusan kita bahas ini menunjukkan adanya hasyar. Ya. Jadi apa itu? Upacara Akbar. Upacara Akbar setelah manusia dibangkitkan dari kematiannya. Nah, ini upacara Akbar. Namanya hasyar. Hasyar itu dikumpulin. Wan nasyar ya. Bil dengan dibangkitkan. Lianan nas'a tsaniyah manzilatuha bandal ula ka manzilati yaqza naum karena kita bangkit dari kubur itu seperti kita bangun dari tidur. Ya. Cuma bedanya bangkit dari kubur telanjang. Kain kafannya kan sudah lapuk. Dan kembali ada kulupnya. Ada kulupnya. Tunggu kulup tahu kan? ya orang yang belum sunat itu kembali begitu nantinya enggak eh oh ya, enggak ada sunat lagi di sana kan sudah enggak ada kewajiban bebas sehingga Aisyah pernah bertanya ya Rasulullah saling pandang dong nanti Aisyah Aisyah buat apa saling pandang oh dia udah stres <laughs> mikirin persidangan Boro-boro mau menikmati lawan jenis. Ini di depan ini bang mau diperawakan seperti apa dia nggak tahu apa beruntung apa buntung. Boro-boro mau mikirin begituan ngeliatin Aisyah urusannya nggak sepele itu. Itu Rasulullah mengatakan. Jadi Rasulullah mengatakan nanti akan dibangkitkan manusia-manusia dari kubur dalam keadaan berkulup, tidak pakai sendal, telanjang bulat masing-masing ke satu titik di nah, disitulah upacara akbar semoga kita selamat ya ini mengerikan sekali nih anna man qadara ala ma fa wa al akhar sehingga Allah menunjukkan dengan bangun dari tidur bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati. Katanya satu-satunya bagian tubuh kita yang tidak hancur, tulang ekor katanya. Tulang ekor itu bukan tulang segini di ekor kita, bukan. Di dalamnya itu ada segede merica. Itu yang tidak akan pernah hancur. Nanti akan di, dari situlah rekaman tubuh kita dikeluarkan lagi. ibadi <tuh> Dan Allah itu qahir. Qahir itu pemenang. Allah pemenang di atas manusia. Apapun yang dimiliki manusia, kuasa, kaya, nanti di akhirat tidak tidak bisa menang menghadapi Allah. Walaupun dahulu di dunianya raja, dengan anak buah yang sekian banyak, dengan kabinet, dengan tentara, dengan polisi, gak akan berarti. Semuanya tertunduk. Walayakulu ila hamsa. Mereka tidak bicara kecuali bisik-bisik. Wa yursilu alaikum hafadatan. Dan Allah mengutus atas kalian hafadah. Malaikat-malaikat penjaga. Jadi kita ini dijaga oleh Allah. Ya. Kita nggak perlu takut pada setan, sebab kita selalu dikawal oleh malaikat. Hatta ja sampai ketika datang ahadakum kepada salah seorang di antara kalian al mautu kematian tawafathu maka malaikat itu akan mewafatkannya ya akan mewafatkan orang itu rusuluna utusan-utusan kami wahum la itu. mereka tidak mungkin salah tidak mungkin meleset orang ini mestinya nggak mati eh dicabut salah maaf balikin lagi gak mungkin Gak mungkin keliru kalal imam mutabari yakulu ta'ala zikrahu wa huwal qahir ghalib khalqahu arti qahir itu ngelindih kalau bahasa Jawa ya, menang, memenangi semua yang dimiliki oleh manusia. Kita tidak akan mampu. Hari ini kita bisa ngangkat tangan begini. Ini kuasa Allah. Satu saat tangan ini nggak bisa diangkat. Kan kita bisa gini, kalau jalan tangan kanan ke depan ini pasti ke bawah. Begitu kan? Nanti bisa diroboh oleh Allah. Dua-duanya mati. Atau mati sebelah. Bisa begitu, jadi di off kan satu bisa, mata kedua-duanya bisa berkedip. Di off kan oleh Allah bisa, enggak kedip-kedip. Inilah, ya, kuasa Allah yang jarang kita sadari. Nah, kita lagi sehat, enggak kerasa, tapi nanti kalau udah ada gangguan, nah itu baru keluhan demi keluhan. Lal makhur min ausanihim wa ASNAMIHIM tidak mungkin dikalahkan dengan berhala-berhala. Al-Mudhillil, Al-Maghlub Alayh, yang bisa melumpuhkan serta mengalahkan. Wa yursilu alaikum hafadah. Dan Allah mengutus atas kalian hafadah. Hafadah itu bentuk jama dari hafid yang memelihara. Apa yang disebut hafadah? Yaitu malaikatuhu, malaikat-malaikatnya. Al-Ladhina yata'aqabunakum laylan wa nahara yang saling bergantian tugasnya siang dan malam. Nah di waktu subuh mereka kumpul sehingga Allah menyatakan akimis salat ali dulu wa wagas uh, wa, wa Quran al -fajr. dirikanlah salat ya uh, akimis salat ali dulu karena tergelincir matahari wa Quran ilalail sampai malam dan Quran al -fajr bacalah sholat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh kedua malaikat, rombongan malaikat. Malaikat yang shift malam dan shift pagi berjumpa di subuh. Sehingga kedua-duanya mencatat. Karena itu sholat subuh mendapat penghargaan lebih dari sholat biasa dua ya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau orang yang paham dunia, pasti sudah, sudah apa punya keinginan yang luar biasa. Kalau dia paham dunia, dunia ini kan sangat luas. ya Dari Maroko sampai Merauke. Kita yang punya Indonesia aja nggak tahu Indonesia. Belum pernah jalan-jalan dari sampai dari Aceh sampai ke sana sampai merauke papua itulah milik indonesia yang sangat luas ngaturnya nggak gampang tapi karena rakyat indonesia ini cenderung nurut maka mereka nggak macam-macam kalau mereka berontak acak-acakan anu nih negara ini sebab jumlah tentara dengan jumlah rakyat nggak berimbang kita gitu. ininya perbandingannya kan ada ukuran tuh ya di dunia politik harus berbanding sekian gitu. Nah kita ini nggak sesuai dengan angka itu, jauh di bawahnya. Begitu juga jumlah polisi. Makanya kalau rakyat berontak, polisi diam aja. Oh Rasulullah aja bukan pribumi kok. Rasulullah kan pendatang, dia ada di Mekah. Tinggal di Madinah. Di Madinah kan dia bukan pribumi, tapi dia menjadi pemimpin Madinah. Karena dunia ini global, kita nggak bisa membatasi lagi pribumi bukan pribumi. Kalau di sini ketat pada pribumi kita diusir semua. <laughs> Karena mengambil rezeki mereka. <laughs> ya kan? Kita harus sadar itu. Kan ini orang aslinya terdesak, minggir-minggir sampai ke sana dekat kuburan. Sampai ke sana, cikerai itu, ke kuburan. Nah, saudara, yang terjadi pada Israel tuh begitu. Yang terjadi pada Israel begitu. Israel tuh pendatang kayak kita. Nah, kemudian orang sana jual tanah, dibeli. Kayak kita beli tanah gini ya. Lama-lama banyak-banyak-banyak banyak pendatang. Lama-lama nguasain. Yang punya malah diusir. Cuma bedanya kita dengan pribumi ini satu agama. Ya kan? Maka Islam dimanapun rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak buat masalah karena kita Islam. Kalau kita bukan Islam pasti ada gesekan. Dimanapun tuh dibangun tembok tinggi. Lihat di BSD itu antara orang kampung dengan orang komplek ada pemisahnya tembok tinggi. Selalu dijaga oleh satpam. Kita kan enggak. Mereka lalu lalang. Atau kita yang pakai jalan dia mungkin. Jalan utamanya kan yang kesana kan? Jalan ini kan jalan kuno ini. Nah, kita tidak membuat pagar-pagar buat mendinding antara kita dengan mereka. Karena Islam, orang Islam itu tidak bermasalah, membaur. Kalau kita beda agama begitu, terutama dia. Begitu mereka terdengar masjid, kemarin sempat anu. Sempat ada demo itu, masjid-masjid kan speakernya anu. Wadahnya kayak apa? Pengen mereka itu. Pada protes. Kita kan nggak protes. Karena sesama muslim. Jadi muslim dimanapun tidak akan mencari masalah. Kita membaur. Maka menurut saya, kebanyak apa banyaknya orang Islam ini justru menjadi solusi untuk persatuan Indonesia. Kalau kita cinta Indonesia, memungkinkan untuk nyebar, nyebarlah. Contohnya sekarang yang sedang bermasalah adalah daerah Papua. Ya kan? Jangan kita menarik diri, justru kita harus ke sana, tinggal di sana. Ya sudah, kalau banyak muslim, udah redam. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kita nggak apa-apa mem membebaskan pikiran kita untuk menggugat tuh nggak ada masalah. Karena Allah sudah berkenan memberi akal pada kita. Seperti tadi itu, kenapa dua orang Diberi kuota yang berbeda, itu kan ini memang rahasia Allah. Tapi apa betul sekarang, kalau saya bertanya bahwa umur panjang itu adalah pasti lebih baik? Gimana jawaban Anda? Apa betul dua orang yang bagus itu yang umur panjang? Eh? Tidak, kalau dalam jawaban Islam itu yang berkah, yang berkah, yang bagus itu yang berkah, yang diberkahi yang diberkahi itu adalah orang yang mempunyai kebaikan banyak, nilainya banyak. Contohnya dua orang berlomba, saya jadi wasitnya, saya udah tahu pamul nilainya banyak. Tapi tenaganya udah kurang. Sementara yang muda, nilainya belum banyak sebagai guru, tahu kan. Nah yang diberkahi itu yang nilainya banyak. Jadi gak sepadan dengan modalnya. Modal kita ini kan umur, tenaga, ya kan? Walaupun kita diberi umur panjang, tapi sakit-sakitan kan dia mengurangi amal kita kan? Mau sholat berjemaah nggak bisa, mau sholat tahajud mumet, kelejengan gitu kan? Ya nggak bisa, aduh lah nggak bisa maksimal. Tapi ini yang kita minta dari Allah adalah kuota yang Allah berikan ini padat dengan karya itu padat karya kalau istilah nasional padat karya maksudnya Amalnya banyak. Itu yang diberkahi. Salah satu yang kita ambil contoh adalah Imam An-Nawawi. Mengarang Riyadhus Salihin. Umurnya cuma 45 tahun. Belum berkeluarga. Tapi karyanya sampai sekarang dibaca hampir di semua masjid. Itu karya yang monumental. Begitu juga ada seorang dari Eropa namanya Son Haji. Dia mengarang kitab Jurumiyah. Jurumiyah kan kecil sekali, kitab Nahu. Hampir semua pesantren di Indonesia baca itu. Bahkan dimasukkan ke dalam situs Jazira. Ya, menjadi recommended untuk orang yang belajar bahasa Arab. Imam Sohana Jidi setelah ngarang kitab Nahu, dia berdoa pada Allah. Ya Allah, kalau karanganku ini berkah, engkau berkahi. Buktikan. Lalu dia lempar ke sungai yang sedang mengalir, Nah ternyata dia nggak, anu, gak terbawa arus si kertasnya ini. Kalau memang ini diberkahi, dia tidak akan hilang. Ternyata Allah kabulkan memberi tanda itu. Sampai sekarang itu walaupun itu hanya terdiri dari beberapa lembar, hampir dipelajari seluruh pesantren. Lain-lain berkah. Jadi umur panjang dalam Al-Quran, wama apa itu? Wama mu'ammar min mu'amarin. Tidaklah seseorang diberi umur akan merubah, apa mendekatkan dia kepada Allah. Jadi artinya orang yang umur panjang itu gak selalu ya e, lebih dekat dengan Allah. Soal umur panjang atau pendek itu tidak bisa menjadi anu e, pengaruh apa apa. Jadi kalau umur panjang banyak diisi dengan e, yang sia-sia, gak ada gunanya. Tapi kalau kuotanya dikasih sedikit padat, nah itu yang bagus. Yang lebih bagus lagi umur panjang padat semuanya. Nah ketika ada orang nuntut, kalau begitu Allah tidak adil. Sama dengan yang disampaikan oleh sahabat. Ada orang-orang Kuba waktu itu miskin. Ya Rasulullah, umroh itu butuh dana yang besar, pahalanya besar. Kami ini bukan nggak mau, tapi kami nggak mampu. Lalu di mana letak keadilan Allah? Nah, Rasulullah mengatakan, mau aku tunjukkan suatu amalan yang setara dengan umrah. Kan? Ya itu tadi, barang siapa yang setiap Sabtu ke Masjid Kuba, lalu dia sholat dua rakaat itu setara dengan umrah. Kalau kita berkunjung ke Masjid Kuba, pasti ada tulisannya. Ya mungkin saudara kalau nggak ngeliat, nggak ngerti bahasa Arabnya. Dikira. Itu ada pengumumannya, ada promo dari dia. Dikutip hadis Nabi. Rasulullah membiasakan setiap Sabtu datang ke sini. Karena sabdanya barang siapa yang sholat dua rakaat di Masjid Kuba, itu setara dengan umroh. Itu ditujukan pada orang Kuba. Sehingga mereka senang. Lalu pengumuman Rasulullah ini didengar oleh orang kaya. Kan orang kaya ini kata orang miskin, mereka sedek, mereka zikir, kami zikir. Mereka puasa, kami puasa. Kami puasa, mereka puasa. Kami zikir, mereka zikir. Tapi giliran mereka umroh, kami diem aja karena nggak punya dana. Di mana letak keadilan Allah? Maka itu ditunjukkan itu. Promo dari Rasulullah ini terdengar oleh orang kaya. Mereka pun berbondong-bondong hari Sabtu ke situ. Kan kalah lagi tuh itu sama dengan gugatan itu. Ya Rasulullah, mereka juga ikut kami gitu. Lalu Rasulullah memberikan statement, "Dzalika fadlullah, yuktihi mayyasha." Itulah anugerah Allah. Ya artinya ini adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa menggugat. Kalaupun sekarang kita ingin adil, semua orang kaya dihabisi dinolkan ke, kekayaannya orang miskin kan memang nggak punya jadi nggak bisa dinolkan lagi udah nol sudah mulai hari minggu besok mulai berkarya tentu gitu kan kaya dan miskin nanti beberapa waktu tetap aja yang kaya tetap kaya lagi bener nggak kalau kita berpikir begitu ini biang kerok ini orang dikasih kaya makanya lancar kalaupun dinolkan start tetap aja karena dia punya anu, punya pemikiran untuk maju. Nah ini, dia. punya trik-trik seperti Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah nol karena hartanya dirampas. Ya Abdurrahman, untuk modal saya kasih ya. Jangan. Cukup tunjukkan di mana pasar. Dia kan pelaku pasar. Abdurrahman ini orang kaya, hartanya dihabisi oleh orang Mekah. Kalau kamu mau ikut Muhammad kekayaanmu ini dari Mekah. Coba semua diserahkan pada kami. Dia ya, rela. Kalau kamu gak mau menyerahkan, gak boleh hijrah. Gak boleh ke Madinah. Karena kekayaanmu berasal dari Mekah. Jadi dia datang ke Madinah tuh gak punya rumah. Gak punya istri. Gak punya modal. Sehingga orang Madinah itu. Saya punya istri dua. Sok kamu tunjuk mana yang selera nanti tak ceraiin buat kamu. Saking nggak enaknya kan dulu ada ta'ahi. Dulu pak, jadi orang Mekah datang ke Madinah itu nggak ada rumah. Waktu itu hotel belum terkenal ya, seperti sekarang. Jadi bisnis hotel belum terkenal. Jadi akhirnya dipersaudarakan. Sampai menerima waris. Kalau sekarang kan waris berdasarkan darah. Kalau di zaman dulu berdasarkan hijrah. Maksudnya Pak Sarjono saya resmikan sekarang menjadi kakak beradik dengan Pak Mul. Ya, contohnya gitu. Siapapun yang meninggal duluan dia mewarisi. Sehingga Pak Sardono bisa tinggal di rumah Pak Mul. Begitu tadinya itu. Nah ter ada Abdurrahman bin Auf. Nggak punya apa-apa. Tak modali ya buat dagang. Nggak usah. Cukup tunjukkan pasar. Di mana pasar. Nah, dia berdagang di pasar. Lama-lama kaya lagi. Sampai satu saat dia mendengar cerita-cerita Rasulullah, betapa orang kaya itu dihisapnya lebih berat daripada orang miskin. Kemudian dia berusaha jadi orang miskin. Dia berusaha memiskinkan diri dengan jualan kurma busuk. Supaya nggak dipercaya orang, itulah. Tapi tetap aja orang curiga, karena dia sudah punya trust. Sudah kadung dipercaya orang, nggak mungkin orang sejujur Abdurrahman ini sampai jual yang busuk-busuk pasti ini ada khasiatnya. Tetap aja rame-rame dibeli, laris lagi. Jadi orang kaya itu nggak bisa jadi orang miskin. Orang miskin susah jadi orang kaya. Kalau tidak takdir Allah, kan gitu kan? Kalau nggak takdir Allah nggak bisa. Nah itu Pak. Jadi kita harus memahami betul bahwa inilah kodarullah. Kalau kita ingin semua orang panggung ini kaya semua, kita susah. Semua orang kaya, nanti siapa yang ngambil tinja, tuh, yang mau sedot tinja siapa? Siapa yang mau ngambil sampah? Saya buang sampah, enak aja saya enggak, bukan tukang sampah. <tuh> Bisa begitu tuh. Kita butuh tumpangan ojek, ojek, enak aja ojek, ojek, marah. Ini mau, saya enggak ngojek lagi. <tuh> kan susah hidup kita. Nah inilah, jadi Allah menciptakan kaya dan miskin, lebih dan kurang, bodoh dan pintar, ini wudhu. sinergi. Imam Syafi'i mewajibkan tawaf itu berwudhu. Tawaf harus punya wudhu. Batalnya wudhu itu senggolan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, kita melihat realita hari ini tidak mungkin bisa dijalankan. Nah, bagi orang yang penganut mazhab syafi'i, kok kenapa anda tawaf senggolan? Ya dia ngomong, saya pindah mazhab. Tapi kalau dia memahami fikul waki, kita tidak pindah mazhab. Karena memang kenyataan hari ini begitu. Ya harus dilihat ilat. Jadi kalau hukum itu aduh ada motivasinya. Mengapa ini dilarang? Ini mengapa tidak? Harus ada ilatnya. Kalau ilat ini tidak ada, kalau ilatnya berubah itu ada dalil begini al hukmu yaduru ma'a suatu hukum itu berlaku berdasarkan alasannya kalau alasannya enggak ada maka tidak boleh ada alasannya kenapa maka harus dicari solusi apa memungkinkan dengan cara-cara yang bisa dibenarkan yang lain tanpa harus uh, meninggalkan dalil nah ini harus begitu Pak Contohnya kayak tadi lah di Indonesia. Kalau menurut hukum Islam, pemilu itu nggak boleh. Karena kebenaran demokrasi itu 50% tambah satu. Islam tidak bertumpu pada kebenaran orang banyak. Tapi yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Contohnya di Indonesia ini kan semuanya gebyah uyah. Walaupun pelacur, vote satu. Ya kan? Seorang profesor yang sudah lama pengalaman tetap suaranya satu, ini kan tidak adil. Nah, menurut Islam begitu. Tapi kalau kita melihat fikul waki sekarang, kita tidak mungkin berkoar-koar mau menempatkan ahlinya. Ya tidak ada cara lain, kita harus perbanyak populasi untuk mendapatkan suara itu. Mau tidak mau, sebab kalau kita tidak mau, nanti kita memilih sikap lah yang milih siapa juga tidak akan berubah. Jadi jadi apatis, frustasi. Gitu Pak. Jadi fikul wakil ini bukan meninggalkan dalil. Contohnya itu tadi, Umar bin Khattab pernah tidak menjalankan potong tangan bagi pencuri. Setelah diadili, apa alasan dia mencuri? Karena majikan saya ini saya kerja sudah tiga bulan, tidak digaji. Maka tak colong aja uangnya. Nah, jadi menurut Umar bin Khattab, dia bukan definisi, bukan mencuri, tapi mengambil hak. Itu Pak. Jadi fikul wakil ini bukan meninggalkan dalil, bukan. Tapi melihat ilatnya, sebabnya itu enggak ada. Contohnya seperti yang kemarin saya ungkapkan. Seorang istri yang kebetulan berangkat haji dipanggil ya sudah sudah anulah sudah harus berangkat suaminya malah enggak gimana pilihannya nah, maka menurut dalil ada dalil yang mengatakan seorang istri tidak boleh keluar lebih dari tiga hari apa gitu tanpa muhrimnya nah fikul waki mencoba menyoroti di zaman dulu pengamanan terhadap perempuan masih minim. Ini dituturkan oleh Maulana, orang kita yang kebetulan ada di Mekah. Pantas saja perempuan di sini tidak boleh aktivitas karena menyeramkan di sana tuh. Lihat tuh, kosong, kosong, kebanyakan laki-laki. Jadi kalau sampai ada perempuan itu akan e, apa? Memantik perhatian, kata dia itu. Nah kalau di Indonesia berbeda. Keamanan warga negara itu semuanya sama. Gitu. Makanya sekarang pemerintah Arab Saudi berubah. Perempuan sudah boleh driver. Sudah boleh nyetir. Selama oh ini enggak boleh. Tapi bukan berarti kita boleh menabrak semua kebebasan, begitu bukan. Jadi jangan sampai disalahgunakan orang. Nah, sejauh mana orang boleh ini tadi apakah perorangan atau jama'i, yakin sebagai tergantung orangnya. Jadi, contohnya tadi yang saya katakan, Fikul Fiqulbang itu, ditampilkan oleh seorang ulama mengatakan, tetap perempuan yang mendapat panggilan haji, suaminya enggak, dia lebih baik mundur, pilihannya begitu, kata dia, karena berdasarkan dalil. Kemudian Muhammad dia mengeluarkan tarjih, kondisinya berubah, gitu. apalagi kita untuk bisa berangkat tuh susah gitu. Kalau dulu kan, kondisinya kapan pun boleh berangkat, suaminya lagi sakit contohnya ya udah nunggu suaminya sehat saja karena tahun depan bisa berangkat nah tapi apa ada kata pasti tahun depan bisa berangkat kan kita nggak bisa kalau kita menolak apa berangkat kan belum tentu tahun depan berangkat nah maka sebaiknya diambil karena sulitnya ini mendapat kuota itu nah itu menurut tarjih muhammadiyah jadi kita harus terima ini ulama-ulama. Dia ada dalil-dalilnya juga, bukan sembarangan. Justru itu menerapkan dalil. Tapi karena ilatnya tidak ada, ini seperti tadi tuh. Imam Syafi'i mengatakan, tawaf harus berwudu. Wudu batal kalau senggolan. Nah, dulu bisa dijalankan karena sepi. Sepi gitu. Nah, kalau Imam Syafi'i kata orang tuh dibangkitkan lagi dari kubur yang melihat kenyataan hari ini, pasti akan berubah. Waduh, iya benar, nggak bisa ini. Gitu Pak, maksudnya fikul waktu. Jadi kita jangan nerawang masa lalu terus. gitu. Harus ngelihat kenyataan hari ini. Realita. Ya, realita itu namanya fikir realitas. Tapi ini karena dicetuskan oleh Yusuf Karadawi untuk pertama. Ini sekarang menjadi kajian, kajian luas. Apa-apa yang kita hadapi hari ini, seperti vaksin. Kan banyak orang menentang tuh. Karena di zaman Rasulullah nggak ada kan vaksin soal vaksin itu gak ada terus eh, transfusi darah apalagi beda agama boleh nggak orang kafir butuh pertolongan kita punya darah kita suntikin ke dia boleh nggak? dan orang kafir mampu saja loh gitu. begitu kan kita gitu. <gifat> ada pahala nggak kita menolong mereka itu contohnya ada nggak? Nah, ini kan menjadian bagian dari pembahasan fikul waktu alhasil ini masalah aktual lah ya. Jadi kita harus hati-hati karena kita nggak terbiasa. Maksudnya jangan begini Pak, kita biasanya seragamnya biru. Ketika melihat seragam orang merah, kita tuduh mereka sesat. Jangan begitu maksud saya. Dengarkan dulu apa alasannya, kesimpulannya apa. Kita lihat. Jadi jangan buru-buru beda seragam sesat itu. Apalagi dia lihat seragamnya itu bukan seragam dia. Jangan begitu. Saya berusaha melepaskan dari itu. Muhammadiyah juga punya ahli-ahlinya. Kemudian salaf juga. Ini lagi benturan sekarang. Kenapa bisa benturan? Kenapa diangkat oleh Muhammadiyah? Karena anggota Muhammadiyah banyak yang lari ke situ. Karena memang kan dalam, dalam hukum kan begitu. Ya, kita tamu harus mendahulukan penduduk setempat dulu. Jangan main blom begitu. Tapi kalau dia bilang silakan pak, ah baru. Apa ruginya sih menjadi makmum? Gitu ya. Nah ini ya. Jadi ini yang menjadi uh, apa perhatian. Demikianlah. Memang pembahasannya masih panjang ini. Tapi menarik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang berlimpah pada kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menjaga kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mengaruniai masa daya masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat hidayah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.